Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi bersama Anoy, si vlogger nyentrik, di episode jalan-jalan keliling Bandung. Dan untuk di video kali ini, Anoy mau ngebahas salah satu taman terkeren di Bandung. Teman-teman yang pengen tahu bisa searching aja di Google, tinggal tulis Kiara Art Park. Teman-teman bisa kesini pakai kendaraan pribadi, pakai mobil, pakai motor, ataupun pakai kendaraan umum. Di sini fasilitasnya udah lengkap, ada area jogging, WC, danau, dan kantin. Yang pengen tahu seperti apa sih di dalamnya? Makanya ikutin terus vlog Anoy episode 16. Mono! Baca. Lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin tombol notifikasinya hingga bunyi ting tong. Baca. Nah, untuk masuk ke Taman Kiara Art Park ini tidak dipungut biaya. Cuma kalau bawa kendaraan kita harus bayar. Kalau mobil Rp3.000, kalau motor Rp2.000. Meski belum dibuka resmi, Kiara Art Park Bandung yang terletak di antara flyover Antanapi dan Kiara Condong ini sudah dapat diakses oleh masyarakat umum. Sebelumnya, taman seluas 2,9 hektar ini sempat hanya dibuka pada tanggal 17 Agustus sampai 18 Agustus lalu untuk merayakan HUT RI ke-74. Sekitar pukul 9.30 pagi, sejumlah warga nampak sudah melakukan berbagai aktivitas terutama di area Taman Asia Afrika. Mulai dari bersuap foto, bersantai di bangku, bersepeda, hingga sejumlah rombongan siswa sekolah dasar yang tengah asik mencatat berbagai hal yang dijumpai di taman tersebut. Rencananya, Kiara Art Park akan diresmikan pada akhir tahun 2019. Saat ini, taman dibuka untuk tahap uji coba dan masih melengkapi berbagai fasilitas yang ada. Meskipun belum diresmikan, warga Kota Kembang ini tampaknya sudah tidak sabar untuk menikmati spot dan fasilitas yang disediakan. Lantas, apa aja fasilitas dan spot di Kiara Art Park ini? Fasilitas umum seperti toilet dan tempat sampah umum terpantau sudah disediakan. Bahkan, toilet bagi difabel pun sudah tersedia meskipun belum difungsikan. Dangsin Foundation atau air mancur menari adalah salah satu spot yang paling banyak menarik pengunjung, yang menghadirkan atraksi air terjun yang seirama dengan lantunan musik ditemani dengan lampu warna-warni membuat penonton terkesima dan terhibur. Atraksi ini seolah membuat kita ke nuansa laser show Marina Bay Sandes, Singapura. Pengunjung bisa menonton atraksi ini di anak tangga yang dibuat di sekeliling danau. Hal menyenangkan lainnya dari air mancur ini adalah harga tiketnya yang cuma-cuma alias gratis. Anda bisa menyaksikan atraksi ini setiap Senin hingga Jumat
pada pukul 18.30 dan 19.30 serta hari Sabtu dan Minggu pukul 18.30, 19.30 dan 20.30. Jika Anda berniat untuk mengitari daerah Taman Asia Afrika, Kiara Artapak juga menyediakan fasilitas tram yang dapat membawa Anda jalan-jalan di sekitar taman. Tram yang disediakan bernuansa vintage dan dikatakan bahwa tram ini mirip dengan bus bandros kota Bandung. Hingga saat ini baru tersedia 2 buah tram berwarna merah dan hijau yang dijalankan bergantian dari pagi hingga malam. Warga juga dapat mengunjungi area Kampung Korea yang berada di seberang area Taman Asia Afrika. Warga dapat bersantai di area duduk yang cukup banyak disediakan sembari mencoba aneka makanan dan minuman yang tersedia di berbagai tenan. Sejauh ini, area makan dan minum yang dapat diakses warga memang baru terdapat di Kampung Korea. Di area ini juga tersedia berbagai merchandise berbau Korea, termasuk pernak-pernik K-pop yang tengah banyak digemari warga.
kasih yang udah lihat keseruan Anoy ngevlog di Taman Kiara Arta Park Bandung. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan satu lagi, jangan lupa tonton vlog Anoy episode selanjutnya. Bodoh!